Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin hari ini meningkatkan serangannya terhadap UMNO, menyeru rakyat negeri itu untuk menolak Barisan Nasional pada pilihan raya negeri akan datang. Bekas Perdana Menteri itu berkata selain didakwa, terdapat juga pemimpin-pemimpin UMNO yang dijatuhkan bersalah di mahkamah dan diarah untuk membela diri. Walaupun tidak menamakan sesiapa, Muhyiddin dipercayai merujuk kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang disabitkan bersalah dalam kes SRC International dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang diarahkan untuk membela diri terhadap dakwaan dan salah guna kuasa terhadapnya.